Tiap orang beragama menyebut diri sebagai orang beriman, tapi tiap iman selalu menimbulkan pertanyaan. Karena amuk amarah bisa ditumpahkan, tak cocok dengan baju agama yang dikenakan. Bukankah kelemah lembutan harus menjadi warna-warni keimanan? Tapi kenapa kekerasan yang datang ke permukaan? Sebuah perbedaan yang harusnya dibicarakan, tapi perbedaan menjadi alasan menumpahkan kekerasan. Di mana hidup ini? Ah, Anda jangan segera berkata, "Ya, aku mengalami hal itu," karena Anda minoritas di sana. Tapi mungkin Anda juga pelaku yang sama di sisi yang berbeda. Anda melakukan kekerasan itu di dalam topik-topik bukan sekedar agama, tapi bisa juga dalam ekonomi, kerja, kuat, lemah, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan, apa iman yang Anda imani sehingga Anda berkata, agama mengajarkan kebaikan tapi tak tampak dalam perbuatan. Semua kita patut bertanya diri mengingat republik kita kaya dalam keimanan. Pancasila memberikan ruang yang luar biasa dan lukisan yang tak terbanta dalam sila yang pertama. Alangkah manisnya. Sebaliknya, ketika melihat keimanan diwarnai dengan kekerasan, hidup yang tak seharusnya, betapa busuknya. Ah, mengerikan. Pasti itu bukan bangsa Indonesia. Dan pasti pula itu bukan orang beragama. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Lagi-lagi, kita kehilangan standar nilai dalam berbagai aspek kehidupan. Tak ada standar dalam penegakan hukum. Tidak ada standar dalam penegakan moral. Bahkan tidak ada standar dalam hal-hal praktikal yang terjadi di sekitar kita. Semua ditabrak, digilas menjadi korban. Tak heran kalau keimanan pun hanya sekedar sebuah acuan pembicaraan tanpa pernah ada usaha untuk mewujudkan. Ah, mari kita gugat diri kita. Mari kita marahi hari-hari kita. Mari kita malu terhadap keimanan kita kalau kita tak pernah mampu mewujudkannya. Kiranya Anda dan saya masih punya sisa mau untuk berubah, supaya makin hari makin terpuji, makin teruji bahwa kita punya standar nilai keimanan yang patut untuk dipertahankan. Selamat memberi pencerahan lewat keimanan. Bersama saya, Bigman Sirai.